Tentunya berkaitan dengan tersangka yang masih DPO. Nah, pada proses tadi saya menyampaikan fakta bahwa saya pernah mengenal tersangka dan saya pernah menerima aliran dana serta hadiah dari tersangka sebagai apresiasi atas profesi saya yakni presenter dan konsultan komunikasi. Seluruh aliran dana dan hadiah yang disinyalir adalah hasil dari korupsi oleh tersangka. Pengembaliannya saya koordinasikan lebih lanjut dengan penyidik. Dan saya berharap tersangka segera ditemukan dengan dan kasus ini segera tuntas. Ya, bisa pemerintahnya berapa uangnya? Nanti penyidik yang akan menjelaskan lebih lanjut. Yang penting di sini saya mau sampaikan bahwa seluruh aliran dana dan hadiah yang ini dinilai merupakan hasil korupsi akan saya kembalikan kepada negara tentunya. Medcom.id, a part of Media Group Network.